Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wanasta wa nastainuhu wa nastagfiruh Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min sayiati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadialah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tawhida wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ikhwani wa khawati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jamaah Masjid, Ukhuwah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk mudah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah jalla jalaluh terutama sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan maka kita selayaknya mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas segala dosa-dosa kita dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menemukan bulan Ramadan dan kita bisa memanen amal soleh di bulan Ramadan dan memetik buahnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh dan kita mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarnya kita dari e, bulan Ramadan, karena sangat disayangkan kalau seandainya kita masuk ke bulan Ramadan, kemudian dosa-dosa kita tidak diampuni. Maka, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memetik keimanan ketika masuk bulan Ramadan dari saat sekarang ini kita mesti mempersiapkannya sebagaimana generasi salaf kita terdahulu yang soleh jadi sebelum enam, sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan selalu berdoa kepada Allah karena adanya kerinduan dalam hati mereka ya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum sunnah di bulan Sa'ban yang antara Rajab dan bulan Ramadan itu ada yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya, makanya Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk banyak melakukan saum di bulan Syakban untuk persiapan diri kita menyambut bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati ya, para pemirsa ya, tarbiyah sunnah di mana saja berada, marhaban TV di mana saja berada. Insya Allah tema yang akan kita kaji pada malam ini tentang persaksian palsu, sumpah palsu dan menuduh wanita baik-baik berzina. Ini merupakan dosa besar. Jadi sekali lagi bahwasanya yang kita bahas sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad dan tema yang akan kita bahas berkenaan dengan persaksian palsu. Persaksian palsu, naudzubillah min dalik", merupakan dosa yang membinasakan. Di mana kita eh, pada zaman sekarang ini kita ketahui bahwasanya dianggap kesaksian itu bagian dari menolong. Tapi sebenarnya ketika palsu berdusta itu akan memadorotkan akan memadorotkan kepada agama membahayakan dan ada ancamannya bagi orang yang bersaksi palsu jadi palsu jadi zur itu adalah palsu jadi dalil yang menunjukkan tentang larangan bersaksi palsu yang dibawakan oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surat Al-Hajj di dalam surat Al-Hajj ayat 30 Allah tabaraka wa taala berfirman fajtanibu qaulaz zur fajtanibu hendaklah kalian menjauhi perkataan dusta perkataan palsu, kesaksian palsu. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandengkan dengan e, najisnya berhala. Jadi sebelum ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Fajtan ar-rijz minal awthan, hendaklah kalian menjauhi najis. Dari berhala, jadi berhala ini najis secara maknawi, ya, menyembah berhala dan yang dimaksud dengan berhala itu adalah segala apa yang disembah selain Allah, kuburan, batu, manusia, itulah yang yang disembah selain Allah. Batunya sih sebenarnya, apakah najis batunya? Tidak najis batunya pohon-pohonannya najis enggak makanya di sini yang dimaksud adalah najis secara maknawi Allah tabaraka taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis sebagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi qaul qaul zur persaksian palsu ya. Jadi kita ikhwani terutama sebagai para penuntut ilmu ya. Ini ya se selayaknya kita tidak selayaknya untuk menjauhi persaksian palsu ini. Ya. Karena di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dari sahabat Ibn, sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhai kepada keduanya hadis ini adalah hadis marfu inna tayra la tahfiqu bi ajni hatiha sesungguhnya burung betul-betul mengepakkan sayapnya wa tarmi ma fi hawasiliha min hauli yaumil qiyamah jadi burung mengepakkan sayapnya dan melempar apa yang ada dalam kandungannya min hauli yaumil qiyamah. dari dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat itu memang sangat dahsyat sekali. Coba bayangkan ketika matahari digulung idasam suku wirat ya ketika bintang-bintang berjatuhan coba matahari e, digulung digulung wassamawatu e, langit langit hancur e, lautan semua lautan jadi dinyalakan jadi berkobar-kobar api jadi Bumi mesti kering. Wajar kalau seandainya pada saat itu bingung semua orang, semuanya bingung, semua orang bingung. Nah, bahkan hewan, toer, burung, saking dahsyatnya, huru hara pada hari kiamat itu mengeluarkan, melemparkan apa yang ada dalam kandungannya disebabkan dahsyatnya hari kiamat. Wa syahidat zur Sesungguhnya Yang bersaksi palsu La tazulu qadamahu hatta yatabawa Mak'adahu minan nar Tidak akan bergeser kakinya Sehingga menempati tempat duduknya Dari api neraka Ikhwani Wa akhawati bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan Allah Jalla Jalalu Bahwasanya Bahwasanya kenapa persaksian palsu dimasukkan ke dalam dosa besar karena ada ancaman ya tempatnya api neraka yang bersaksi palsu itu tempatnya api neraka maka orang yang takut dengan huru hara hari kiamat tidak akan mungkin bersaksi palsu ya. jadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya goncangan hari kiamat itu amat dahsyat ...tidak akan mungkin bersaksi palsu. Ya. E, begini ikhwani... ...kalau seandainya burung saja mengeluarkan... ...apa yang ada di dalamnya... ...padahal tidak dibebani... ...tidak ada dosa... ...maka bagaimana orang-orang pendosa... ...pada saat hari kiamat nanti? Bagaimana orang-orang kafir... ...dan orang-orang musyrikin... ...pada saat... ...datangnya hari kiamat? Kalau burung saja mengeluarkan saking bingungnya dasarnya tak yang tidak dibebani mengeluarkan apa yang ada di dalamnya mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya bahkan dalam sebuah dalam ayat Al Quran bahwasanya nanti itu ketika dasarnya hari kiamat yang menyusui itu lupa dengan yang disusuinya yang sedang hamil yang sedang hamil mening uh, yang sudah apa, hamil besar terus mengeluarkan uh, bayinya sudah gak lupa semuanya sibuk dengan keadaan dirinya bahkan pada hari kiamat nanti itu bahwasanya uh, al isyar al isal itu adalah unta unta itu merupakan yang uh, harta yang paling mewah di sisi orang Arab. Unta-unta yang bunting yang di, diperhatikan terus pada saat hari kiamat lupa. Padahal yang sebelumnya diperhatikan karena kalau yang sudah bunting itu sudah 10 bulan kan nanti akan melahirkan banyak lagi unta. Ketika sedang memperhatikan sudah menunggu-nunggu datang hari kiamat sudah sibuk dengan keadaan dirinya. Nah, bagi orang yang takut dengan dahsyatnya hari kiamat tidak akan mungkin bersaksi palsu. Inna syahidat zur bahwasanya dalam hadis Ibnu Umar ini bahwasanya yang bersaksi palsu tidak akan bergeser tumitnya. Kenapa? Sampai dia menempati tempat duduknya dalam api neraka. Inilah syahid dari hadis ini ancaman yang dahsyat bagi yang bersaksi palsu tempat kembalinya adalah api neraka maka wajib bagi kita sebagai umat Islam menjauhi persaksian palsu sungguh telah datang dalam sebuah hadis yang sahih ditanyakan tentang kesaksian kepada Nabi s.a.w Alaihi Wasallam lalu Nabi s.a.w bertanya hal taro asyam as apakah kamu melihat matahari Qala ya, ketika sudah nyata jelas seperti Anda menyaksikan matahari bersaksilah Anda jadi kita tidak boleh bersaksi kecuali apabila kita yakin apa yang kita saksikan jangan sampai kita bersaksi dibangun di atas prasangka tapi hendaklah kita ketika bersaksi bersaksi dibangun di atas keyakinan, tapi jika tidak ada keyakinan masih ada prasangka, tinggalkanlah prasak persaksian itu kita selamat nantinya. Tapi kalau seandainya kita bersaksi sedangkan anda tidak yakin dengan apa yang kau saksikan, inilah yang dimana dinamai dengan syahadatuzur persaksian palsu yang menyebabkan ancaman yang amat dahsyat pada hari kiamat nanti di akhirat kelak api neraka. Kemudian penulis rahimahullah di dalam bab ini membawakan sebuah hadis dari hadis Abi Bakrah. Semoga Allah meridai kepadanya. Hadis Bakrah ini terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi s.a.w. alaihi wasallam berkata Ala bi akbaril kabair. Inginkah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi saw mengulang-ulangnya sampai tiga kali. Mereka bertanya, wahai Rasulullah. Eh, eh, mereka menjawab, ya bala ya Rasulullah. Ingin tahu, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah saw menjawab, asyirku sirik. Yang kedua, wa walidain durhaka kepada kedua orang tua. Wakana muttawi, Ketika menyebutkan tentang sirik, durhaka kepada orang tua, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan duduk, eh dalam keadaan menyandar. Fajalasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Fakal. Lalu Rasulullah s.a.w berkata, Ala waqaul azur, wa, wa syahadat Ala waqaul azur. Wa Wa zur, wa zur. nah, Merubah kondisinya dari menyandar jadi jadi duduk tentang berbahayanya bersaksi palsu. Ingat perkataan palsu, persaksian palsu, perkataan palsu diulang-ulang, persaksian palsu. Dan Nabi saw terus-terus-mengulang-ulangnya -terus sampai aku mengatakan berharap Nabi saw diam, karena sayang. Nabi SAW terus mengucapkan kalimat itu. Ini menunjukkan tentang bahayanya qaul zur, ya, syahadat zur, persaksian palsu. Ya. Di dalam hadis ini, dalam hadis Abi Bakra ini, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang dosa besar yang pertama apa? Syirik. Ibadah kepada selain Allah ini merupakan dosa yang paling besar. Kemudian, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, hak kedua orang tua itu datang setelah hak Allah. Kita, sekali lagi, jangan sampai memutus hubungan kita dengan orang tua atau membuat hati orang tua kita bersedih. Kalau kita pernah pada suatu ketika membuat orang tua kita bersedih hati, mencucurkan air mata, mesti bertaubat kepada Allah. Jadikan orang tua kita menjadi tersenyum kembali dan memohon maaf terus meminta. Karena bahaya tatkala kita durhaka kepada orang tua. Karena termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah di dalam hadis ini sebutkan syahadatul zur. Persaksian palsu. Jadi dalam hadis ini ikhwani perubahan keadaan Nabi SAW dari dari menyandar kemudian duduk dan mengulang-ulang kenapa demikian? Karena persaksian palsu itu dianggap suatu perkara yang biasa. Kalau syirik seorang muslim yang baik keislamannya akan menjauhi kesirikan. Demikian pula kedurhakaan kepada kedua orang tua akan menjauhi karena akan menjauhi durhaka dari orang tua. Tapi kalau kesaksian palsu kadang diremehkan. Menyangka bahwasanya perbuatan itu, itu dalam rangka membantu. Menyangka tidak ada akibat apa-apa bahwasanya persaksian palsu itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti ya. oleh karena itu Nabi SAW merubah dari yang tadinya bersandar kemudian duduk dan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang kalau syirik hubungannya dengan diri mukukul walidin nah Adapun masalah syahadat tuzur akibatnya juga kepada yang lain memadorotkan kepada yang lain, Mengam, kadang mengambil hak orang lain. Makanya nanti ada hubungannya setelah itu dengan sumpah palsu. Setelah persaksian palsu ada sumpah palsu. Ini pun termasuk dosa yang membirasakan, yang mesti kita jauhi. Kalau sumpah palsu itu bersumpah kepada suatu perkara yang yang telah berlalu dia sengaja berdusta contohnya ini biasanya yang dilakukan oleh para pembisnis para pedagang biasanya lebih banyaknya itu misalnya barang ini betul-betul saya membelinya demikian demikian padahal dusta untuk untuk menipu untuk tertariknya si pembeli saya betul-betul bersumpah demi Allah Waktu beli itu harganya sekian, 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 dengan sumpah. Inilah yang dimaksud gemes, tenggelam, jadi tenggelam dengan tenggelamnya. Maka orang yang bersaksi palsu, eh, yang bersumpah palsu itu, tenggelam dalam dosa, kemudian nanti akan tenggelam dalam api neraka jahanam. Penulis rahimu, di dalam sumpah palsu itu membawakan beberapa hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai kepadanya dan hadis ini adalah hadis marfu <tik> Man halapa ala malim muslimin bi Barang siapa yang bersumpah kepada harta seseorang muslim tanpa hak laki Allah dia bertemu Allah wa huwa alaihi ghudban. dalam keadaan Allah marah kepadanya Summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada kami ayat Innal yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila surat al imran ayat 77 sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit di dalam hadis lain dari Abu Umama hadis ini hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim manik tatoa hak muslimin biqairi hakin barang siapa yang merebut hak seorang muslim tanpa kebenaran laki Allah wahyu tak dia bertemu dengan Allah Allah subhanahu wa taala marah kepadanya di dalam riwayat yang lain, faqad aujaballahu nara wa harrama alaihil jannah. Wajib mesti Allah mewajibkan baginya api neraka, memestikan baginya siksaan dalam api neraka dan diharamkan baginya surga. Wa qala ada seseorang yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah? Walaupun sesuatu yang kecil wahai Rasulullah, yang tidak berharga Qala Rasulullah menjawab wa qadiban min arok iya walaupun hanya sekedar batang kayu batang kayu yang biasa dibuat untuk untuk siwak ya. ikhwani wa akhawati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh pemirsa terbiah sunnah pemirsa marhaban tv dimana saja berada Bahwasanya bersumpah itu ada tiga macam atau tiga bagian. Yang pertama sumpah yang main-main yang sudah biasa diucapkan di, di oleh oleh lisan tanpa ada tujuan. Nah, yang seperti ini tidak disiksa. Berdasarkan firman Allah jalla jalaluh la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kepada kalian dalam sumpah kalian yang main-main. Maksud main-main itu contohnya la wallah, tidak demi Allah. Bala wallah, benar wallah. Itu biasa yang di biasa kalau di kalau antum di Arab Saudi itu kata-kata wallahi, bala wallah, wallah. Wallah Nah, itu udah 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 biasa kata-kata yang biasa tanpa ada tujuan apa apa tanpa ada tujuan apa apa udah udah bahasa Arab seperti itu. Wallah wallah nah, seperti itu. Tapi sebenarnya sebaiknya dihindari. Tapi itu udah sudah suatu hal yang biasa. Nah ini yang dimaksud yaminul lagu sumpah yang main-main yang sudah diucapkan aja oleh lisan begitu saja tanpa ada maksud tanpa ada maksud. Adapun yang kedua adalah sumpah yang dimaksudkan dalam perkara yang mendatang, yang akan dikerjakan. Misalnya seseorang mengatakan, demi Allah, pasti aku akan melakukan hal demikian demikian. Demi Allah, pasti aku akan melakukan demikian demikian. Ya. Nah ini wajib kaparah, wajib kaparah kepadanya. Ada kaparat baginya, berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh wala, kalau seandainya tidak dilakukan dengan sumpah yang dia sumpahkan itu demi Allah saya akan begini ada kaparahnya baginya berdasarkan firman Allah di, dalam surat Al-Ma'idah ayat 89 walakin yu'akhidukumullah bima aqadutumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin akan tetapi Allah akan menyiksa kalian dengan dengan sumpah yang yang ada tujuan maksud untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Saya mau melakukan ini. Saya bers, demi Allah. Hati-hati gitu kan. dalam bersumpah seperti ini. Kalau tidak dilakukan kafaratuhu masakin. Maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh miskin. Nah, yang ketiga ini tema yang kita bahas ini adalah sumpah palsu. Sumpah pada perkara yang telah lalu dengan sengaja dusta. Tidak ada padanya kaparat. Tapi yang ada adalah bertaubat kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dan apabila tidak bertaubat, maka sungguh dia telah tenggelam dengan dengan sumpahnya itu dalam dosa. Kemudian nanti akan tenggelam dalam api neraka. Contohnya, orang yang bersumpah melihat seseorang melakukan ini padahal sebenarnya seseorang yang dia sumpahin itu tidak tidak jadi jadi seolah-olah seperti ini demi Allah betul-betul saya melihat si pulan ini begini dan begini padahal dia tidak tidak melihatnya atau misalnya oh ternyata udah sebentar lagi ya atau bersumpah demi Allah harganya itu begini-begini padahal dusta sengaja nah ini biasa ya yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar makanya kewajiban bagi kita untuk untuk berdakwah datang ke pasar untuk menjelaskan para penuntut ilmu itu jangan diam di masjid terus ya datang ke pasar memberikan penjelasan atau di mana saja ketika ada suatu kemungkaran itu diberikan penjelasan itu kewajiban bagi kita untuk menjelaskan akan agak dalam muamalah dalam muamalah dalam jual beli jangan sampai mereka e, di dihapus keberkahannya dalam transaksi gitu karena sumpah disangka transaksi dengan dengan pinternya berbohong itu adalah orang yang Pembisnis uh, jagoan karena manusia itu sekarang zaman zaman yang terbalik yang pinter berbohong itu dijadikan uh, apa gitu Di, uh, karena bisa memasukkan sebuah barang dengan sumpah sumpahnya yang bohong dengan gitu. uh, pinter jadinya padahal hati-hati bahwasanya orang yang seperti ini tidak akan Allah lihat pada hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dalam siksaan yang pedih. Makanya dalam sebuah hadis wal munafiqu sil'atahu bil Jadi orang yang memasukkan barangnya dengan sumpah dusta. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Nah, yang seperti ini akan hilang keberkahan. Dan dia betul barangnya bisa masuk, tapi keberkahannya hilang, cepat habis uangnya atau misalnya eh, digunakan uangnya pada suatu perkara yang tidak bermanfaat, di, jadi habis begitu saja gampang. Nah, masuk di dalam masalah sumpah ini dalam dalam pertengkaran, dalam ketika sedang bertengkar. Makanya Rasulullah SAW bersabda. Orang yang merebut tadi dikatakan di sini, merebut hak seorang Muslim tanpa kebenaran dalam hadis yang lain, dalam api neraka, dalam hadis yang lain, ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Siapa yang siap menerima marah Allah? Marah Allah amat dahsyat, siksaan Allah amat dahsyat janganlah kita meremehkan perbuatan-perbuatan dosa ya. Adapun yang berkenaan dengan menuduh wanita yang baik yang baik-baik Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun alim Sebenarnya orang yang menuduh wanita baik Yang jauh dari perkara-perkara keji ya. Al-mu'minat yang beriman Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat Dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih Qadaf, tuduhan Ini berbahaya Menuduh wanita baik-baik berbuat zina Ini merupakan dosa besar Wajib bagi kita sebagai umat Islam Untuk menjaga lisannya dari dosa ini. Lisan itu kan banyak bahayanya, ada bahayanya. Apabila kita tidak menjaga lisan kita membuat kita itu binasa. Maka tidak ada sesuatu yang mesti kita paling pegang menahan menahan yang paling banyak dipenjara ditahan daripada lisan. Dalam masalah tuduhan ini bukan hanya kepada kepada wanita Baik, bisa jadi menuduh kepada laki-laki yang baik. Jadi, bisa laki-laki bisa perempuan dituduh dengan perbuatan keji, zina liwat. Itu tuduhan yang seperti ini: hukumannya di dunia ada, hukumannya di dunia dengan 80 jilid, dicambuk 80 jilid, dan perlu ikhwah ketahui, seorang mukmin itu haram darahnya hartanya dan kehormatannya. Makanya tatkala menuduh seorang muslim dengan perbuatan keji ada hukumannya. Ya. Walladina yarmuna al muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah, wa wow. la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh orang-orang wanita baik Kemudian mereka tidak bertobat, eh sumalam yak tuh. Kemudian mereka tidak mendatangkan dengan empat saksi fajliduhum jilid. Mereka cambuk mereka dengan delapan puluh cambukan. Dan akibatnya mereka itu tidak akan diterima kesaksiannya selama selamanya. Mereka itu adalah orang-orang durhaka Jadi bahaya ya, kalau yang menuduh itu di dunia hukumannya adalah delapan puluh jilid di akhirat adalah siksaan yang amat pedih berarti ini menuduh ini merupakan dosa besar kemudian ikhwani wa akhwati setelah itu penulis rahimahullah membawakan hadis ya tentang hendaklah kita menjauhi uh, tujuh dosa yang membinasakan Terus para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Nah kalau pada zaman sekarang ini syirik itu dengan nama lain, ada yang mengatakan cinta orang soleh, tawasul, gitu kan. Walaupun dengan nama-nama yang batil tetap syirik itu adalah syirik. Ya, kemudian juga, ukukul walidain, Eh, sihir yang kedua adalah sihir. Ya. Mungkin insya Allah sihir. Terus apa lagi nanti sedikit sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, Allah kecuali kebenaran, makan riba, makan harta yatim, melarikan diri dari waktu perang, sudah bertemu dan menuduh. Dan ini menuduh inilah syahidnya dalam 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 hadis ini bahwasanya menuduh wanita baik-baik berbuat keji itu termasuk dosa besar. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa khawati, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan menuduh wanita baik-baik berzina. Perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam itu ada lima hal yang perlu dijaga. Itulah yang dimaksud dengan dalam istilah fikih dororotul khams yang perlu dijaga. Lima hal yang perlu dijaga. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan ini masuk ke dalam doru rotu al -hamas. Jadi di dalam agama Islam itu kita diperintahkan untuk menutup aib kehormatan saudara kita. Kalau seandainya memang saudara kita terjerumus kepada sesuatu dari perkara yang diharamkan, perkara yang keji, nah kita itu harus menjaga kehormatan saudara kita, wajib untuk menutupinya. Kalau kita ingin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib ya kehormatan saudara kita muslim nanti kita akan ditutup juga oleh Allah aib-aib kita ya di dunia maupun di akhirat. Di, disertai kita tutup dan menasehatinya. Tapi tidak boleh kita menyebarkannya, menyebarkannya di halayak ramai kalau yang seperti ini, ini keinginan atau sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu menginginkan tersebarnya kekejian di kalangan orang-orang yang beriman. Ini bagi yang terjerumus ke dalam kemaksiatan kan. Dalam Islam, karena termasuk dororotul hamas, mesti dijaga kehormatan. Ini kalau terjerumus ke dalam kekejian. Bagaimana kalau seandainya dia itu bersih, baik, yang menjaga diri, seorang mukminah, dan asal seorang mukmin, asal seorang mukminah itu tidak akan melakukan perbuatan keji. Dituduh kehormatannya, makanya ini perkara yang berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya, Nabi SAW memasukkan menuduh wanita keji, eh, wanita baik-baik, berbuat zina, termasuk salah satu dari tujuh hal yang perlu kita jauhi dosa yang membinasakan itu ada tujuh di dalam hadis pertama adalah syirik kepada Allah menjadikan bersama Allah subhanahu wa ta'ala itu sekutu padahal dia Allah yang menciptakan kita seperti minta kepada yang mati menyembelih kepada mereka orang yang telah meninggal ya, seperti ini syirik, syirik besar yang bisa mengeluarkan dari agama dan tidak ada ampunan baginya dan dosa syirik besar ini tidak akan diampuni kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat, kekal di dalam api neraka dan syirik ini merupakan kedoliman yang paling besar. Innasyirka lazulmun adzim. Semua kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar dengan sebab kesirikan walaupun kita melaksanakan saum kita melaksanakan zakat haji ya dihapus amalan-amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya akan dihapus artinya tidak akan diterima bagaikan debu yang bertaburan amalan-amalan kebaikannya itu ya. Kalau seandainya amalannya bertaburan padahal dia telah banyak beramal berarti nanti pada hari kiamat termasuk yang beruntung apa termasuk yang rugi? Eh? Termasuk yang yang rugi, yang rugi. Jadi orang yang beramal tidak berdan, berlandaskan tauhid. Jadi amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan itu bagaikan debu yang bertaburan. Ini yang wajib kita pelajari mempelajari akidah itu penting sekali, sangat penting sekali. Perkara masalah keyakinan itu perkara yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Ya, setidaknya kita lah baca kitab al usulus Salasah tiga landasan utama, terus Kasfus Subhat, misalnya. terus kitab Tauhid misalnya. Sudah belum kita baca dengan dengan baik-baik membacanya dan dipahami. Kitab Tauhid ini. Usulus Salasah kasbu terus kita buat tauhid ini perlu kita baca pahami betul karena penting sekali masalah akidah ini ini masalah tauhid ibadah kalau masalah tauhid asma wa sifat misalnya wasitiyah kitab al wasitiyah sudah dibaca oleh antum semuanya kita belum atul itikad se se sebanding dengan kalau matul itu se sebanding dengan al wasitiyah kalau al wasitiyah dikarang oleh al imam ibnu taimiyah kalau seandainya lum atau dikarang oleh Ibnu Kudama al Makdisi, harus punya punya dasar yang kuat dalam masalah akidah gak akan mungkin kita seperti sekarang dengan ada istilah yang mengkaburkan istilah nama jangan mengatakan nama apa kafir jadi non muslim biar berakhlak mungkin ya padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kafir ya kafir ya ya, jadi dan kok, tidak mau mengkafirkan orang yang kafir itu kafir kan gitu ya kalau dalam dalam pembatal pembatal keislamannya yang seperti ini penting untuk kita pelajari padahal kan tantangan banyak sekali zaman sekarang ini orang-orang yang mendahulukan otak perasaan banyak sekarang ini ikhwani wa khawati bahwasanya syirik ini bisa berbahaya merupakan dosa yang membinasakan dosa yang membinasakan kemudian yang membinasakan yang kedua adalah sihir-sihir itu di dalam bahasa itu adalah perbuatan yang tersembunyi secara bahasa itu perbuatan yang sem yang tersembunyi yang memiliki pengaruh namun tidak bisa di, tidak dilihat itu adalah sihir secara bahasa ya jadi makanya sahur di malam hari disebut sahur karena gelap akhir akhir malam kan nah, sahur saharo ya saru nah sihar nah sihir kalau secara istilah itu adalah ungkapan jampe jampe isim isim yang digunakan oleh oleh tukang sihir dengan diikat di buhul buhul kemudian ditiup dalam ikatan itu dengan membacakan nama-nama setan. Kemudian si tukang sihir itu meniupkannya dengan air liurnya yang hobis yang kotor dan minta bantuan kepada setan. Nah, sihir yang seperti ini betul memberikan pengaruh kepada yang di disihir. Bisa mati, bisa sakit, bisa dihayalkan akalnya telah begini dan begitu gitu. Makanya hukum sihir itu yang menyihir itu adalah kafir kepada Allah jalla jalaluh dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang mempelajari sihir ya da ya hukumnya apa kufur ya ya ada orang dari kalangan orang yahudi men menyangka menuduh Sulaiman itu uh, belajar sihir gitu ada orang yang yang menuduh ya dengan bahwasanya ifrit ditundukkannya itu dengan sihir gitu tuduhan orang yahudi kepada nabi Sulaiman padahal sebenarnya Allah sendiri yang menundukkan ifrit untuk nabi Sulaiman bukan dengan sihir sebagaimana yang dikatakan oleh orang orang yahudi bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai sihir itu kekufuran Berdasarkan firman Allah, walakinnasyayatin kafaru. Yuallimunannasasihr. Akan tetapi syaitan syayatin syayatin itu kafaru. Mereka itu telah kafir. Yuallimunannasasihr. Jadi mereka itu e, e, dalilnya wama kafar Sulaiman. Wama kafar Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Maksud itu Sulaiman itu tidak melakukan sihir Sihir dinamai dalam Al-Quran itu kafar Kufur Ini sebagai bantahan bahwasanya Nabi Sulaiman itu menundukkan ifrit itu bukan dengan dengan sihir Tapi Allah yang menundukkannya Dinamai sihir itu kafar Wama kafar Sulaiman Sulaiman itu tidak mensihir jadi Tapi dengan menggunakan kafar Walakin kafaru Tapi setan-setan itulah yang kafir yang mengajari manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil Harut wa Marut. Jadi Harut Marut itu siapa coba? Dua malaikat yang diturunkan dari langit dalam rangka untuk mengajar sihir, bukan karena dat sihirnya, tapi dalam rangka ujian. Makanya dua malaikat memberikan nasihat bagi orang yang datang kepada kepada keduanya untuk belajar tidak janganlah anda belajar sihir wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah falatakfur dan tidaklah ada orang yang datang untuk mempelajari sihir kecuali dua malaikat itu mengatakan sunnya kami itu sebagai ujian dilarang untuk belajar sihir falatakfur janganlah kamu kupur janganlah kamu belajar sihir jadi belajar sihir dan mengajarkan sihir itu kekupuran kenapa kekupuran? Meminta tolong kepada setan dalam perbuatan mereka. Minta tolong kepada setan, jadilah kufur dan kufur itu merupakan dosa besar yang mengeluarkan dan sihir itu adalah kufur itu merupakan dosa besar yang paling besar dan dia itu bisa mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian termasuk dosa besar yang membinasakan wa nafs gitu memakan riba kemudian lari pada hari saat berperang. Jadi lari kalau seandainya dalam rangka untuk taktik polit dalam dalam berperang enggak apa-apa, lari. Tapi atau dalam rangka bergabung dengan bala tentara kaum muslimin yang lain lagi enggak apa-apa. Tapi ini mah lari ber, udah lari aja mundur ke belakang itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik. Nah, menuduh wanita yang baik. Ya, itu saja mungkin yang bisa eh, disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Silakan jika ada hal yang perlu ditanyakan. Apakah benar zina itu adalah hutang? Bukan, zina itu dosa. Bukan hutang. Ya, zina itu adalah dosa besar. Wala takrobu zina. Jadi dilarang kita itu. Wala takrobu az zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina. Mendekatinya tidak boleh. Makanya seperti SMS-an dengan wanita yang bukan mahrum, settingan, Facebookan, itu bahaya bisa mendekati zina walaupun misalnya gini akhi bangun malam uhti, baik kan ya eh nanti setelah nikah setelah nikah nggak kayaknya kalau setelah nikah ada apa-apa itu itu setan jadi setan itu menghiasi perbuatan maksiat menghiasi perbuatan maksiat itu menjadi baik kan dalam rangka nasihat kepada perempuan assalamualaikum uhti, nama saya ini bangun malam wah perhatian banget ya. Yang seperti seperti ini membuat cinta dalam hati. Kemudian nanti kita ketemuan di mana di mana akhirnya masuklah ke dalam perbuatan zina yang yang dilarang. Jadi banyak tipuan-tipuan syaitan yang membuat manusia itu menganggap baik perbuatannya. Kemudian setelah itu seperti rokok dihiasi oleh syaitan baik. Di sana, ya, padahal buruk sebuah kemaksiatan, gitu. Misalnya coba digambar itu tuh gambar gambarnya itu sedang naik seperti gaya gitu, ya si si perokoknya itu perokoknya itu dalam nafkah menghiasi kemaksiatan. Padahal mas, sebenarnya itu penyakit kan, penyakit. Itulah setan. Nah dalam masalah ini juga hubungan antara wanita. Laki-laki dan perempuan itu kan nyetrum sebenarnya itu dengan dakwah, dengan apa seolah-olah gitu. Padahal mah itu masuk ke dalam sarana yang mengantarkan kepada perzinaan Kalau seandainya tidak benar dibuktikan dengan kemaluan, kemaksiatan yang dia lakukan itu sudah zina juga. Kemaksiatan yang dia lakukan itu sudah zina. Adapun tentang permasalahan masalah nanti kalau berzina nanti berhutang misalnya nanti diantara keluarganya akan akan dizinai lagi wallahu taala alam itu wallahu taala alam yang jelas bahwasanya perbuatan zina itu adalah perbuatan maksiat yang mesti dijauhi berdasarkan firman Allah wala taqrabu az-zina. janganlah kalian mendekati zina wallahu alam oh Ustadz, anak ikhwan yang dari dahulu tidak pernah berpacaran. Alhamdulillah, diselamatkan dari berpacaran. Karena memang nggak ada berpacaran dalam Islam itu kan. Nanti pacaran indah itu ketika sudah menikah. Saling membangunkan, dipersiki istrinya. Ayo, 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 bangun malam. Saling membangunkan. Rata-rata teman anak yang pernah berpacaran mengaku pernah berjinah. Namudzubillahimindalik dan teman anak yang rajin sholat pun yang, ber, yang berpacaran minimalan, ia pernah berpelukan. Aduh, ini benar-benar ada ya, ada yang seperti itu? Banyak ya pada zaman sekarang ini. Ya seperti inilah kondisinya, makanya tatkala kita baik di tengah kondisi keadaan manusia dalam keburukan, itulah orang yang beruntung. Yang berbahagia, tuba lil kuroba, alangkah bahagia nah orang yang asing. Padahal kita juga mau sebenarnya ya. Siapa yang nggak mau? Tapi kita menghindar, kita memperbaiki diri, berupaya untuk menjauh. Itulah orang yang baik. Di tengah keburukan manusia, itulah orang yang bahagia. Itulah orang asing. Bukan orang asing itu adalah orang yang mengasingkan diri, nggak mau bergaul, bukan? Tapi melakukan seperti yang dilakukan oleh teman anda ketika melakukan keburukan kita menghindari keburukannya Ana bingung apakah harus menikah ahwat yang baru saja putus dari pacarnya nah kembali lagi bahwasanya tentang permasalahan ketika mau menikah uh, fadbar bidatid din taribat yadak hendaklah anda mengambil yang memiliki agama anda akan beruntung. Nah, kalau seandainya pacar anda yang ber, yang 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 dulu itu pernah putus itu baik agamanya dan bertaubat kepada Allah dengan apa yang perbuatan yang masa lampau yang karena tidak tahu. Kalau agamanya baik setelah diperhatikan memang baik agamanya, ya ya apa-apalah diambil. Di, di ya nggak apa-apa. Yang jelas bahwanya prinsip kita dalam menikah itu adalah sebagaimana Rasulullah Wasallam bersabda tun kahul mar'atu li arba lima liha walina sabiha ya, lima walina sabiha walidiniha fadbar bidati dini taribat yadak dinikahi seorang wanita itu karena empat hal hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya ambillah yang memiliki agama yang lalu biarlah berlalu ya, karena namanya tidak tahu karena tidak tahu yang jelas sekarang yang dilihat itu adalah al yang terakhirnya yang terakhirnya yang dilihat bisa jadi orang yang tadinya memang suka pacaran setelah bertaubat paling tahu taktik-taktik yang membuat terpesona dengan wanita yang lain atau terpesona dengan laki-laki yang 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 ganteng sudah sudah waspada dan sudah hati-hati bahkan bisa jadi seperti itu maka maka tidak apa-apa insya Allah kalau seandainya baik jadi yang ana lihat mantan pacar itu orang yang kurang soleh eh, kalau orang kalau kurang soleh jangan apalagi perokok kata-katanya kotor jangan jangan diambil kalau begitu ini ini berarti perempuan ya yang bertanya kalau yang berperempuan yang diambilannya itu adalah akhlaknya, akhlaknya agama, dan akhlaknya. Makanya, saya pernah bercerita juga, kan, tentang bagaimana saya usaimin, ya, bahwa saya usaimin itu ada seorang shek, seorang murid yang masih kuliah datang ke saya usaimin setelah kajian. Seh, saya minta dinikahkan dengan putri Anda. Wah, wow, ini harus seperti ini, gak ada pacaran, gentle, langsung datang kepada orang tuanya. Nah, kayak begitu. Terus kata 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 saya tunggu tunggu. Tunggu, tidak langsung. Iya, enggak. Saya usahin menunggu memberikan waktu jarak satu bulan. Nah setelah itu saya usahin memperhatikan tanpa diketahui oleh laki-laki tadi. Saya usahin selama satu bulan memperhatikan dan bertanya kepada teman-teman ...nya, gitu teman-teman pemuda tersebut diperhatikan dari sisi sholatnya dan lain sebagainya akhlaknya dan Masya Allah pemuda tersebut itu adalah orang yang selalu pertama kali di masjid terus di sop pertama terus aja terus terus akhirnya setelah satu bulan saya Usainin baru ngontak iya nah begitu seorang wali jangan melihat ada mobil mobil yang mewah punya ini barangkali itu juga minjam ya. Jangan terpesona dengan 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 gaya, jangan gaya. Yang jelas agama. Kalau menikah dengan yang beragama itu tidak akan mendolimi. Tidak akan mendolimi. akan memuliakan walaupun dia tidak cinta. Jadi intinya Jangan diterima, walaupun khawatir berzina, jangan diterima, jangan kontak-kontakan lagi dengan dengan yang tidak soleh, yang kurang soleh, apalagi kata-katanya kotor. Nanti sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Aduh sayang sekali, sudah diambil dari orang tuanya setelah itu dianiaya dengan kata-kata kotor. Dengan kata-kata kotor, ucapan-ucapannya yang kotor. Karena itu tabiat, tabiat itu berbahaya. Harus diusahakan kalau kita memiliki tabiat, pemarah, kata-kata kotor harus bertaubat kepada Allah dan diusahakan. Diperindah lagi kata-katanya. Ya harus bertaubat kalau pingin, pingin nah sekali lagi jangan diterima jadi saya menasehati kepada akhwat tersebut walaupun bekas mantan atau pacar jangan diterima laki-laki oh, itu ya. ya itu saja mungkin yang bisa saya komentari dari pertanyaan ini ada ada, ada satu lagi adakah doa yang menjauhkan dari sihir kalau biar tidak terkena sihir penangkalnya ya itu tadi misalnya kurma ajwa di pagi hari terus juga hisnul muslim di setiap pagi dan di setiap sore. Saya dulu pernah ada salah satu seh teman dari dari, dari Riyadh dan kebetulan saya juga berkunjung ke ke rumahnya juga ke ke Riyadh dan orang tuanya dipertemukan juga dengan istri juga eh, dipertemukan orang tua wanita kalau ya buka ibunya maksudnya. Jadi kita ngobrol gitu. Nah, dalam obrolan tersebut kan Syekh ini pernah ke Indonesia. Nah, di sang, di Indonesia itu disangkanya tukang sihir semuanya tuh. Disangkanya pada jago-jago tukang sihir, tukang apa gitu. Akhirnya eh maksa Allah ibunya itu sangat perhatian kepada anaknya jangan lupa ya anakku katanya dalam obrolan kemarin waktu-waktu waktu dulu itu dari membaca Hisnul Muslim buku ini harus dibaca terus Hisnul Muslim kan yang dikarang oleh Syekh bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah yang baru meninggal nah itu Hisnul Muslim yang buku saku itu antum harus pegang terus kemana-mana kalau belum hafal Nah di waktu pagi dibaca, di waktu sore dipakai, itu di antara hal yang bisa menangkal tukang sihir. Di samping kita makan to korma tujuh butir, itu akan menangkal tukang sihir. Itu saja yang bisa, -bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ